Telat akad nikah, pengantin wanita menunggu calon suaminya yang tak kunjung datang. Sebuah video viral setelah akun MUA yang mengunggah momen seorang pengantin wanita yang sedang menunggu pengantin pria yang tak kunjung datang untuk akad nikah. Mempelai wanita sudah terlihat cantik memakai busana pengantin lengkap dengan sigar Sundanya. Namun, sang mempelai pria tak kunjung datang juga. Video pengantin wanita ini diunggah oleh akun TikTok MUA Retno Manten Ayu. Dalam video, terlihat wajah pengantin wanita cemas saat sedang duduk di ruang rias. Kita di Lampung gisting tanggamu kakak cantik, ini udah jam 16.30 belum datang juga calonnya. Saya coba untuk menenangkan hatinya, tulis akun TikTok ini. Seorang pengantin pria ternyata terlambat datang ke pernikahannya sendiri. Parahnya, ia telat hingga lebih dari 9 jam. Setelah menunggu lama, akhirnya datang juga calon pengantin pria tersebut. Kedatangannya sangat terlambat, sekitar 9 jam lamanya. Akad nikah dijadwalkan pukul 9, namun pengantin pria baru datang pukul 17 WIB. Kejadian itu tentunya mendapatkan sorotan dari netizen. Kasihan mbaknya udah nungguin lama banget, kata netizen. Kalau udah tahu jauh, kenapa nggak sewa hotel atau rumah aja biar gak terlambat? Kan kasihan pengantin wanitanya udah makeup cantik-cantik, tambah lainnya. Kalau saya jadi posisi mbaknya, udah saya batalkan kali ya, udah keburu bete. Gak kebayang kalau ada di posisi mbaknya gimana, tambah netizen lainnya.